Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, di channel Burung Puter 71. Kali ini saya akan bahas kondisi anakan puter albino punya saya yang sudah berumur kurang lebih 2 minggu. Kita lihat kondisinya. Sudah besar teman-teman, dan bulunya sudah lumayan tumbuh banyak. Teman-teman, sepertinya induknya sudah tidak merami seperti pada waktu masih kecil. Apa mungkin karena sudah besar atau bagaimana? Kita lihat di sarang burungnya. Ternyata kondisi sarang burungnya sudah tidak nyaman kayaknya teman-teman, karena sudah amburadul, rusak dan kotor. Makanya di video kali ini saya akan mengganti sarang burungnya biar anakan burung puter albino ini nyaman di sarangnya. Ikuti video selengkapnya. Baiklah teman-teman, saya akan mengganti tempat sarang anakan burung puter. Sudah kondisinya kurang bagus. Saya akan menggunakan bahan dari sarang burung kanari, yang mana bahannya ini terbuat dari serat nanas. Mengapa saya pilih ini? Karena bahannya ini tidak mudah dipakai atau ada sarang kutunya teman-teman. Untuk di tempat saya, satu sarang begini harganya cuma 5.000, tapi mungkin di tempat teman-teman harganya lain. Monggo silakan komentar di halaman komentar. Baik, saya akan menggantinya dan akan saya taruh di sarang burung puter. Baiklah teman-teman, untuk sarang barunya sudah saya taruh sementara di sebelah sarang burung puter yang lama, karena anakannya akan saya pindah dulu sementara di tempat sarang puter yang baru, yang bersih. Kita ambil pelan-pelan. Ya, lumayan sudah besar teman-teman anaknya, dan sudah mulai bergerak teman-teman. Nah, kita pindah ke sarang yang baru, lebih bersih. Kita taruh di sangkar atau di sarang burung yang baru. Untuk sarang burung puter yang lama kita buang saja teman-teman, karena sudah
2 minggu dan sudah kotor, kita tinggal ambil aja. Inilah semangka buah. Kita ganti serang-serang yang baru. Sekarang burung puternya yang baru kita taruh di tempat sangkarnya. Nah, begini teman-teman. Semoga anaknya lebih betah dan lebih kerasan. Nah, kita lihat sekarang anakan burung puternya sudah berada di sarang yang baru. Semoga induannya mau beri anggaman lagi biar hangat tubuhnya. Demikian teman-teman, update atau kondisi terkini dari anakan burung puter saya, puter albino, puter putih albino yang sudah berumur kurang lebih 2 minggu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.